Pemirsa, Gubernur Jamil Harris resmi melantik dua pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pejabat yang dilantik yaitu Johansyah sebagai asisten 2 Setda Provinsi Jambi dan Muzakir sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Jambi. Gubernur Jamil Harris secara resmi melantik Muzakir menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 22 Juli 2024 siang. Selain Muzakir, Gubernur Al-Harris juga melantik Johansyah Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Sebelum dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR, Muzakir menjabat Kepala Biro Umum, sedangkan Johansyah sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi. Pelantikan Kadis PUPR dan Asisten 2 oleh Gubernur Jambi Al-Harris ini dihadiri Sekda Sudirman, Asisten 3 Cangcik Mohza, dan Kepala BKD Hendrizal. Gubernur Al-Harris kepada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan baik dan melayani masyarakat dengan baik. Dan yang pasti harapan saya yang pertama, kita tahu bahwa hari ini tantangan jabatan luar biasa. Masyarakat menunggu, melihat, mengamati kita semua. Nah ini yang harus dijawab oleh pejabat yang dilantik itu, ya kan? Nah jangan ada masalah sekecil apapun di kantor kita. Ini kan lagi demo di PU itu kan. Nah soal salah seorang staf, nah ini juga tidak boleh dibiarkan, tuntaskan dengan baik. Tidak baik ini terjadi di lapangan itu. Nah itu saya kira. Nah yang kedua, asisten 2. Asisten 2 itu mendorong percepatan semua aspek Jambi, pembangunan, semua itu di asisten 2 itu menyangkut dengan pembangunan ekonomi itu asisten 2. Stunting, kemudian juga gizi buruk dan sebagainya, kan? Kahutla juga di asisten 2 itu berat juga tugasnya. Nah inilah yang saya berharap banyak dengan dua pejabat ini, dan yang paling penting adalah ingat jaga integritas. Al-Harris juga berharap pejabat yang baru dilantik untuk dapat membawa dampak Jambi di tingkat nasional serta mampu membenahi internal dinas. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.